Ya بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم بسم الله الرحمن الرحيم يا وجعلناكم صعوبا وقبائل لتعارفوا إن بسم الله الرحمن الرحيم لقد Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami'na wa ta'na kufronaka rabbana wa ilaikal masir. Semoga yang membacanya menjadi subur. Amin. Yang mendengarkannya menjadi makmur. Menghilangkan rasa kikir dan kufur. Di hadapan Allah yang maha ghafur. Amin. Allahumma amin. Demikian tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dikumandangkan oleh beliau yang terhormat Bapak Abdul Sukon. Mudah-mudahan menjadi pembuka pintu barokah dari kedua mempelai. Baik, kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati, untuk melangkah acara selanjutnya yaitu acara serah terima dari dua keluarga. Yang pertama yaitu dari keluarga besar Bapak Jamingun, dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Nasur. Kepada yang terhormat Bapak Nasur, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa'ajala bainakum mawaddah warahmah inna fi zalika la ayatin li yaumi yatafakkarun. Faqalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam an nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul ladhim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kiram, para alimil ulama, para hujaj, para ustad, para guru-guru, para sesepuh, fini sepuh, wabil khusus yang kami hormati, yang kami muliakan, sohibil bait, yaitu Bapak Karjo sekeluarga, yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari yang cerah ini senantiasa oleh Allah senantiasa diberikan karunia sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan di pagi hari ini oleh Allah diberikan karunia kebahagiaan selalu. Amin ya rabbal alamin. Juga tentunya yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh fini sepuh dari wilayah perumahan Walet, Kelurahan Sindangsari, yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Juga yang tentunya yang bersama-sama kita doakan, yang bersama-sama saat ini sedang berbahagia, yang saat ini tentunya dalam suasana yang sangat bersuka cita, yaitu putra dan putri kita alhamdulillah, yaitu Ananda Deki Anggara dan juga Adinda Novita Eka Widyawati, yang alhamdulillah beberapa saat yang lalu tentunya telah sah, telah melaksanakan ijab kabul, dan alhamdulillah tentunya mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya yang kami hormati Bapak Ibu, para hadirin, para undangan yang pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan kita bersama-sama selalu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan limpahan rahmat, taufik beserta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin.
Sejenak tentunya marilah bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk wujud rasa syukur kita, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah tentunya Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini masih selalu memberikan rangkaian fasilitas-fasilitas berupa nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat panjang umur kita, nikmat sehat wal afiat kita, nikmat iman wal Islam kita, nikmat rahmat beserta taufiknya, dan tentunya nikmat waktu sehingga kita pada pagi hari ini tentunya berkenan hadir dalam rangka menyaksikan sekaligus mendoakan putra dan putri kita dalam rangka melaksanakan ijab kabulnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hadirnya kita, muwajah kita, Allah memberikan keberkahan di tempat yang mudah-mudahan mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat iring salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita, nabi besar kita, wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, seluruh umat dan golongannya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir khususnya di tempat ini termasuk umat dan golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita selalu istiqomah, selalu konsisten untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau, untuk melaksanakan risalah-risalah beliau, karena tujuan akhir kita adalah mudah-mudahan kita selalu dalam sebagai umat ataupun golongan beliau, karena tujuan besar kita adalah mudah-mudahan kita akan selalu diberikan syafaatul uzma oleh beliau sampai nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan pagi hari ini tentunya saya mewakili dari keluarga besar Ananda Deki Anggara ataupun keluarga besar dari Bapak Jamingun, pada kesempatan ini tentunya yang pertama adalah kami mengucapkan syukron jazakallahu khairan katsiro kepada keluarga besar dari Bapak Karjo beserta segenap kepanitiaan, yaitu warga Kelurahan Sindangsari khususnya Perumahan Walet, yang alhamdulillah tentunya telah menerima kami begitu hangatnya, begitu kekeluargaannya, dan tentunya mudah-mudahan ini sebagai bentuk apresiasi kami selaku keluarga besar dari Bapak Jamingun telah diterima, disambut dengan baik. Mudah-mudahan sambutan ini tentunya membuka pintu keberkahan untuk keluarga besar dari Bapak Karjo maupun segenap kepanitiaan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga yang kedua, kami mengucapkan ucapan terima kasih yang tak terhingga, ucapan terima kasih yang tidak bisa kami nilai besarnya, tapi kami memohon kepada Allah, mudah-mudahan hanya Allah lah yang bisa membalasnya, yang mana alhamdulillah Bapak Karjo telah menikahkan putra kami yaitu Deki Anggara beserta ataupun dengan putri beliau yaitu Adinda Novita Eka Widiawati. Alhamdulillah tentunya telah terlaksana juga ucapan terima kasih kami yang patut kami sampaikan. Kemudian dalam hal ini juga tentunya kami selaku keluarga besar dari Ananda Deki Anggara ataupun Bapak Jamingun, hadirnya kami di sini mungkin dalam kami hadir baik dari segi tingkah laku kami, cara kami, apalagi kami membawa rombongan yang lumayan, ya dibilang sedikit lumayan banyak, kalau dihitung banyak agak sedikit, tapi mudah-mudahan ya dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan kami, keluarga besar Bapak Jamingun beserta rombongan mohon juga untuk dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya, khususnya kepada keluarga besar dari Bapak Karjo maupun segenap kepanitiaan. Itu juga kami sampaikan sebagai bentuk permintaan maaf kami. Mudah-mudahan permintaan maaf kami diterima. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya tentunya kami pun hadir di sini sebagai menjalin silaturahim, melanjutkan apa yang telah dibicarakan
Dan alhamdulillah telah terlaksana pernikahan putra kami beserta putri dari Bapak Karjo yang mana telah terlaksana. Dan kami hadir pun mungkin dengan sedikit buah tangan sebagai bentuk keikhlasan kami, sebagai wujud kami merasa silaturahim ini adalah silaturahim yang tentunya bisa dijadikan sebagai pondasi ya, agar kedua keluarga besar, baik keluarga dari Bapak Karjo maupun keluarga besar Bapak Jamingun, bisa untuk kedepannya tentunya lebih mengedepankan silaturahim komunikasi yang tujuannya adalah supaya putra dan putri kita dalam melaksanakan, dalam mengarungi mahligai rumah tangganya, tentunya kita doakan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Karena mungkin juga sedikit kami tambahkan, pernikahan bukanlah menikahkan antara dua individu, tapi menikahkan dua keluarga besar. Sehingga perlu komunikasi, perlu kita saling memahami, saling menghormati, karena setiap kepala pasti beda pemikirannya. Oleh karena itu kami pun di sini mewakili dari Bapak Jamingun, karena memang putra kami ini yaitu Ananda Deki Anggara secara fisik memang gagah, secara fisik memang gede besar, tapi kami menyampaikan apa adanya mengenai pengalaman baik dari segi keilmuan sosial sangatlah baru seumur jagung. Oleh karena itu di samping tentunya memohon kepada Allah untuk bimbingan Allah, tuntunan Allah, kami pun mengharapkan kepada Bapak Karjo selaku orang tua dari putra kami beserta lingkungan masyarakat Kelurahan Sindangsari khususnya Perumahan Walet, mohonlah putra kami ini untuk dibimbing, mohonlah untuk diajak dalam berbagai hal yang positif tentunya, karena putra kami tentunya membutuhkan bimbingan tersebut supaya putra kami ini benar-benar menjadi imam yang diidam-idamkan oleh Ananda Nopita. Itu yang juga harapan kami selaku keluarga dari Bapak Jamingun. Begitupun sebaliknya, apabila nanti Ananda ataupun Adinda Novita Eka Widyawati mungkin hadir di lingkungan kami, bermasyarakat di sosial kami, insya Allah kami selaku keluarga, masyarakat kami pun sama, insya Allah akan membimbing, meluruskan hal-hal yang semestinya agar tentunya putra-putri ini ataupun putra-putri kita ini benar-benar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga tentunya kita bersama-sama mendoakan agar pengantin baru ini tentunya pernikahan ini dilandasi oleh rasa cinta dan rasa kasih sayang, sehingga tujuan besar dari rumah tangga yaitu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa terwujud, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan putra-putri kita ini secepatnya Allah memberikan kepercayaan, Allah memberikan karunia, mengamanahkan putra maupun putri yang soleh maupun soleha. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sepatah dua patah kata penyambung lisan kami mewakili dari keluarga besar Ananda Deki Anggara ataupun Bapak Jamingun beserta Ibu. Sekali lagi kami atas nama pribadi, kami atas nama keluarga, kami atas nama rombongan mengucapkan terima kasih, juga menyampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Dan dari saya akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah.
Dan terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Nasur selaku wakil dari keluarga besar Bapak Camingun yang sudah memberikan kata sambutan menyerahkan mempelai pria Ananda Deki Anggara dan sekaligus menyerahkan barang bawaan yang berupa tanda tali kasih ataupun buah tangan kepada keluarga Bapak Karjo, mudah-mudahan nanti dapat dan bisa diterima sebagaimana mestinya. Baik, kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati, untuk melangkah acara selanjutnya yaitu sambutan penerimaan apun tanggapan dari keluarga besar Bapak Karjo. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu yang terhormat Bapak Dr. Andes Eman Soleman MPD kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Eman Soleman MPD, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan fa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami hormati keluarga besar Bapak Karjo beserta Ibu Eni Yuliati dan keluarga besar dari Wonogiri yang hadir dari seminggu yang lalu. Alhamdulillah kami dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kami hormati pula keluarga besar dari Bapak Jamingun beserta Ibu Trihandayani beserta para asatiz, para alim ulama, para ustaz, para tokoh masyarakat yang alhamdulillah tidak salah alamat ya, pas gitu ya. Pas ada di lingkungan RW 12 gitu. Tidak apa-apa acara dibolak-balik, yang penting intinya sudah. Dari semalam Pak Karjo ini udah deg-degan. Saya bilang Bapak tidur aja. Apa kedua mempelai enggak tidur saya juga enggak ngerti nih. Apa mungkin juga gitu ya. Kemudian yang kami hormati pula kepengurusan RW 12, kami hormati pula kepengurusan Musola Lukuah, kepengurusan Musola Nurul Falah, para guru-guru, guru-guru kami, Abah Habib Jafar Shalal Habsi, Ustaz Abdul Sukon, alhamdulillah tadi sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga ini menjadi dasar atau pondasi acara yang kita laksanakan pada hari ini. Keberkahan meliputi kedua belah pihak, baik keluarga besar Bapak Karjo maupun keluarga besar Bapak Jamingun. Yang kami hormati pula Ketua Hajat Bapak Atmowiono dan beserta Ketua PPH Bapak Bambang Suwana dan seluruh kepanitiaan hajat yang telah mengawal persiapan hajat ini dengan maksimal. Inilah keberadaan kami Pak Jamingun. Kami mengucapkan selamat datang, selamat berada di tempat kediaman kami Bapak Karjo sekeluarga. Hadirin mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Merupakan suatu kehormatan, kebahagiaan buat kami sekeluarga bahwa Bapak Jamingun sekeluarga, Bapak Jamingun beserta rombongan telah hadir menepati janji. Inilah yang kami tunggu-tunggu sebetulnya. Datang tepat waktu, oh udah, oke okay, kata Pak Karjo. Udah siap ya. Oleh karena itu, kebahagiaan kami tiada terhingga pada hari ini. Karena yang terpenting sebetulnya ijab kabulnya dulu ya, ijab kabulnya dulu. Karena yang ditunggu-tunggu mulai dari awal setelah hitbah sampai Ananda Novita Eka Widyawati ini dan Deki Anggara ini menunggu waktu yang cukup lama dari mulai hitbah sampai acara yang sudah disusun sedemikian rupa alhamdulillah berjalan dengan keadaan baik ya. Mau di pagi hari sudah siap,
mau nanti acara pertengahan sudah siap. Jadi ada Nopita, Eka harus siap kapan saja ya. Harus siap kapan saja, karena ini merupakan sunnah tuntunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa seorang istri adalah ladang atau sawah bagi seorang suami. Bukan begitu Pak Ustadz ya? Pak Ustadz Abu Sukon. Nah, hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi atas nama keluarga besar Pak Karjo, saya tidak berpanjang kalam tadi mengucapkan selamat datang, terima kasih telah hadir menggiring keluarga besar Pak Jamingun beserta Ibu Tri Handayani, dan juga kita melihat ya bawaan yang sudah dibawa itu menunjukkan bahwa tanda tali kasih kedua keluarga besar ini. Tadi yang mewakili sudah menyampaikan bahwa pernikahan itu bukan hanya antara dua orang saja, tapi mengikat dua keluarga besar, dua kompleks bahkan, ya, dua keluarga besar Pak Karjo dan keluarga besar Bapak Jamingun. Oleh karena itu, atas nama keluarga Bapak Karjo kami mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf atas segala penyambutan kami mungkin yang kurang tepat, sehingga ada pergeseran sedikit. Kami sami'na wa atho'na kepada petugas dari KUA. Kalau kata KUA, didahulukan Pak, siap. Seperti yang disampaikan tadi Pak Sri, sami'na wa atho'na. Saya dengar, saya taat. Oleh karena itu, mohon maaf yang seyogianya ada sambutan di awal, kemudian ada penyerahan, kemudian baru ijab kabul. Tapi posisi ini menurut dari KUA, karena ada kegiatan di tempat yang lain juga yang cukup padat hari ini, maka kami mengikuti apa yang disarankan oleh petugas dari kantor urusan agama. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucap syukur alhamdulillah kita sama-sama telah menyaksikan sebuah peristiwa penting, peristiwa yang bersejarah, peristiwa yang sakral bagi Ananda Nopita Eka Widiawati berserta Ananda Deki Anggara, yang sudah ditunggu-tunggu, yang sudah cita-citanya tersampaikan, dinikahkan langsung oleh walinya Bapak Karjo sebagai ayah kandung dari Ananda Eka Nopita Widiawati. Kita mengucapkan alhamdulillah, semoga pernikahan kedua insan ini, pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di sini menjadi saksi. Sebetulnya bukan hanya dua orang saksi, tapi kita yang hadir di sini saksi bahwa pernikahan itu memang harus disegerakan dan pernikahan itu memang harus diumumkan. Yang terakhir, kami mengucapkan permohonan maaf yang seikhlas-ikhlasnya atas segala kekurangan, baik kekurangan kurang pas, kurang lezat hidangan dari kami, kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Doa yang tulus dari Bapak semua yang hadir untuk kami sekeluarga dan untuk kedua belah pihak, Ananda Eka Nopita Eka Widiawati dan Deki Anggara, dan juga keluarga besar Pak Karjo, besar Ibu Eni Yuliati dan Bapak Jamingun beserta Ibu Tri Handayani, mengucapkan terima kasih serta doa yang tulus dari bapak-bapak dan hadirin kami sangat harapkan. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.